Satu ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dan insya Allah semuanya hafal. Qul huwallahu ahad. Ada yang gak hafal? Semuanya hafal. Berarti semuanya punya kewajiban untuk menyampaikan Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita telah membahas tentang kehamilan yang menjadi pikiran seorang yang sudah menikah tapi enggak hamil-hamil. Banyak pertanyaan yang ditanyakan. Kalau belum menikah, pertanyaannya kapan nikah? Antum masih ingat kisah seorang tetangga yang selalu ditanya kapan menikah? Akhirnya dia bacok yang bertanya itu, jemaah. Sakit hati dia. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Kita ini kadangkala memang suka nganyang orang. Iki tidak kawin-kawin, iki coba-coba, takonono. Apakah pertanyaan itu membuat dia bahagia? Tidak. Kita telah melakukan perbuatan yang enggak disukai sama dia. Dan Allah juga enggak suka. Oh enggak Ustaz, motivasi Ustaz. Enggak, dia enggak suka. Tapi ketika sudah nikah, apa pertanyaan yang paling menyakitkan hati seorang wanita? Belum hamil ya? Loh, pikirin anak iki sing gaya anak dah. Kan ada pertanyaan seperti itu. Loh, sudah berapa tahun gak hamil-hamil? Emang dia yang bikin anak? Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yang menciptakan itu Allah. Makanya ada orang yang nunggu bertahun-tahun gak punya anak. Maka tolong pertanyaannya jangan sudah hamil, jangan. Pertanyaannya tak doakan ya, semoga cepat punya anak. Itu buat bahagia enggak? Itu buat bahagia. Tapi kalau pertanyaannya, loh, anti ini sudah berapa tahun nih kak, kok enggak isi-isi? Enggak digarap kah? Astagfirullahaladzim. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ya, Mak. Tolong. Kita mulai belajar hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Antum perbanyak kebaikan di catatan antum. Perbanyak kebaikan di timbangan antum. Dan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah lisan. Omongan kita. Taib. Ada orang-orang yang hamil tapi digugurkan. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan orang menggugurkan janin? Zina. Ya? Hasil zina. Emangnya anak itu punya dosa? Enggak punya. Nih bapak ibunya sudah berzina, dibunuh lagi tuh anak. Yang kedua, kekhawatiran dengan masalah ekonomi mungkin. Dengan masalah pendidikan. Para ulama membahas hal ini. Karena kita sudah bahas masalah kehamilan. Dan Islam menganjurkan untuk banyak anak. Dan setiap anak yang ada di perut ibundanya. Sudah ditetapkan rizkinya sebelum lahir. Supaya antum gak perlu bingung ketika hamil. Ya apa rizkini arek iki? Bagaimana sekolahnya anak ini? Kadang-kadang ada, loh bapaknya ini minggat. Ada yang seperti itu.
Bagaimana masa depan anak ini? Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul disebabkan lemahnya iman dengan kebesaran Allah dan takdirnya. Orang kadang-kadang berpikir, ya apa ya? Anak ini punya anak dua, bapaknya gak tanggung jawab, anak tulang punggung keluarga. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ini berkaitan dengan aborsi sebelum ditiupkan nyeruh. Kapan ditiupkan nyeruh? Umur 120 hari. Tapi sebelum 120 hari itu, janin itu sebenarnya sudah bergerak. Tapi belum ada ruhnya. 120 hari. Dari mana kita tahu itu? Ya karena ada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sebelum ditiupkannya ruh, terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang. Kecuali ada alasan yang syar'i. Tapi kalau antum nanti membaca fatwa para ulama, mungkin akan mendapatkan, oh jumhur ulama membolehkan. Disebutkan dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah sendiri, dan Hanabilah, mereka berpendapat, boleh. Apabila belum ditiupkan ruh. Tapi Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan enggak boleh. Al-Imam Al-Ghazali termasuk yang menentang dengan penentangan yang berat sekali berkaitan dengan menggugurkan. Kenapa engkau gugurkan? Karena ada orang yang bermudah-mudahan menggugurkan. Oh kan belum ditiupkan ruh. Tapi apa alasanmu harus membunuh itu anak walaupun belum ditiupkan ruh? Boleh jadi anak ini yang akan menjadi tameng penyelamatmu dari api neraka. Maka hendaklah setiap hamba berbaik sangka sama Allah dan berharap besar dengan janin yang ada di perutnya. Jangan pernah menggugurkan kecuali ada sebab. Walaupun mungkin ada fatwa para ulama yang membolehkan. Kenapa mereka membolehkan? Mereka berpendapat, ya memang dia belum jadi anak, belum disebut manusia pada waktu itu. Dan karena memang belum jadi manusia, maka mereka berpendapat, ya gak apa-apa dibunuh. Tapi ini pendapat sebenarnya yang lemah jemaah. Kalau kita percaya bahwa Allah ketika menciptakan itu ada maksud, ada tujuannya, dan dibikin orang ini hamil, insya Allah ada baiknya itu anak. Ada sebagian yang bertanya, kenapa ya yang nikah itu kadang-kadang sulit hamil, tapi orang-orang berzina, baru berzina langsung hamil. Boleh jadi Allah ingin engkau taubat. Coba enggak hamil. Terus berzina. Tapi ketika hamil mulai berpikir. Di situ ada hikmah. Tapi apabila sudah ditiupkan ruh. Maka haram hukumnya. Dan ini pendapat yang disepakati oleh imam yang empat. Kalau sudah ditiupkan ruh, tadi umur 120 hari, udah haram. Apa dalilnya? Para ulama berdalil dengan firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 14. Proses dari nutfah
dari air mani. Yang air mani ya, kita ketika berbicara tentang azl, bagaimana air mani itu dikeluarkan di luar. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, ini benar. Boleh atas izin istri. Gimana kalau enggak punya istri? Mengeluarkan di luar, boleh apa enggak? Enggak boleh jemaah. Enggak boleh. Terus mau dikeluarkan di mana Ustaz? Ya nikah. Kalau enggak puasa. Tapi ketika berbicara boleh atas izin istri, berarti mani yang hidup, mani itu hidup ya. Sperma itu hidup, tapi dia masih belum disebut manusia. Walaupun kita tahu ada kehidupan di sana. Allah menyebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 14 ya, proses penciptaan manusia. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari sperma itu Allah ciptakan 'alaqah. Alaqah itu ya seperti segumpal darah yang menggantung. Jadi gantungnya di mana? Di rahim, jemaah. Makanya kadangkala ada orang yang lemah kandungannya, gantungannya itu enggak kuat, merosot, jemaah. Makanya dokter menyarankan buat yang seperti itu biasanya untuk bed rest. Ya, dengan bed rest mudah-mudahan ya gantungannya itu kuat, nempel di gitu, jemaah. Dia nempel di dinding rahim itu. Allah ciptakan tadi alaqah, darah yang menempel. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Dari alaqah tadi menjadi mudghah. Mudghah itu menjadi daging yang bisa dikunyah gitu, jemaah. Belum jadi apa-apa maksudnya. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian dari mudghah tadi, dari segumpal daging yang seperti bisa dimakan itu, sudah ada dagingnya yang awalnya sperma jadi darah, kemudian jadi daging ya. Kemudian Allah ciptakan dari daging itu tulang belulang. Mulai proses menjadi bentuk janin. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian tulang belulang itu dibungkus sama daging. Thumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia ciptaan yang lain. Di sini para ulama menyebutkan awalnya benda mati. Proses tadi semua itu tetap dia benda mati. Kemudian ketika ditiupkan ruh, jadi ciptaan yang berbeda. Dia sudah ada kehidupan, ada ruh yang ditiupkan di sana. Atas dasar inilah tidak boleh menggugurkan janin. Kalau sebelumnya dikatakan umpamanya janinnya ini cacat, kalau lahir dia cacat, kalau lahir akan merepotkan kedua orang tuanya. Kalau sebelum ditiupkan ruh boleh. Kalau tadi ada alasan-alasan yang memang berbahaya atau ya untuk masa depan itu anak tidak baik, maka boleh apabila belum ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, maka yang menjadi pertimbangan adalah nyawa ibunya. Nyawa ibunya, bukan nyawa anaknya. Kalau kata dokter mengatakan ini kalau dipertahankan ibunya mati, maka boleh digugur. Tapi dengan catatan tadi, bertanya kepada dokter yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan jangan bertanya kepada satu orang. Perlu ada opsi dokter yang lainnya. Tapi kalau dokter mengatakan ini janinnya kesian, kalau lahir nanti dia soalnya gak punya mata, umpamanya, boleh digugurkan atau tidak? Gak boleh. Setelah ditiupkan ruh, dia sudah makhluk hidup. Sebagaimana kita gak boleh bunuh anak yang lahir cacat. Gak boleh. Manusia sudah dia. Kenapa engkau bunuh? Engkau keluarkan.
Ada orang tua punya anak cacat kemudian boleh dia bunuh? Enggak boleh. Tapi merepotkan orang tuanya enggak boleh. Anak pernah dapat seorang dapat telepon dari seorang anak SMA, perempuan. Dia telepon mengatakan, "Ustaz, alhamdulillah," katanya nyambung sama ustaz, "ibu ana mau bunuh adik ana, ustaz. Karena adiknya cacat memang. Orang kan kalau membunuh ketika janin diaborsi, enggak terlalu merasa berdosa. Karena memang seakan-akan belum jadi manusia. Padahal dengan ditiupkannya ruh, sudah manusia dia. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika dia digugurkan." Akhirnya, apa yang harus anak lakukan, ustaz? Bayangkan ibunya mau bunuh adiknya karena adiknya cacat gitu. Ibu sudah enggak mampu merawat itu anak. Jangan. Boleh jadi tuh anak yang cacat menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Wallahi jamaah, hidup ini adalah kesusahan demi kesusahan. Antum hanya akan berpindah dari satu kesusahan dan kesusahan yang selanjutnya. Kita udah bicarakan. Yang jomblo susah ingin nikah. Udah nikah. Ternyata tambah susah. Nah, punya anak tambah susah. Anaknya tambah lagi. Terus cuma di sini bukan tempat bersenang-senang. Ada orang-orang yang dikasih anak-anak yang spesial sama Allah Subhanahu wa taala, yang berkebutuhan khusus. Allah sengaja menciptakan itu. Allah punya hikmah. Karena Allah itu alimun hakim. Allah Maha mengetahui engkau butuh sama anak itu. Engkau butuh. Maka dikasih sama Allah itu anak buat engkau. Untuk menguji kesabaranmu, untuk mengangkat derajatmu, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Dan ketahuilah bahwa semua bencana, semua petaka, semua kepedihan, semua kesedihan dengan mati selesai. Engkau akan berpindah ke alam yang lain. Tinggal engkau harus berpikir bagaimana di alam sana. Maka ingat, hukumnya tidak boleh menggugurkan itu anak. Yang boleh hanya berkaitan dengan nyawa ibunya. Kalau nyawa ibunya, karena ini kita tahu ibunya hidup, bernyawa. Kalau ternyata anak ini kalau dibiarkan di perut ibundanya, ibunya yang mati. Maka sang anak boleh dikubur. Itu darurat. Ketika dikasih dua pilihan, dua-duanya bahaya. Maka menempuh bahaya yang lebih kecil. Menempuh bahaya yang lebih kecil. Sama-sama bahaya, sama-sama bunuh ini. Itu kalau digugurkan mati, ibunya mati. Mana bahaya yang lebih utama? Kalau ibunya yang mati. Karena ibunya ini seperti pohon, aslinya ibu, anak ini ikut. Sebagian suami dikasih tahu sama dokter, "Mas, ini gimana, Mas? Kenapa, Dok? Pilihannya dua, ibunya atau anaknya yang selamat. Antum milih mana, Jemaah? Anaknya aja, Dok. Ibunya cari ganti nanti, Dok." Na'udzubillah. Secara hukum, ibunya jemaah. Antum enggak boleh bunuh ibunya. Antum boleh menyebabkan kematian anaknya, boleh. Tapi ibunya enggak boleh. Ketika antum mengatakan, "Ya saya milih anaknya yang selamat, Dok." Berarti antum berkonspirasi untuk membunuh siapa? Ibunya. Yang boleh digugurkan anak. Karena ada memang laki-laki yang sudah enggak suka sama istrinya, wis. Ya Allah, sudah bopo wis mati bojoku wis. Na'udzubillah, enggak boleh, Jan. Ingat, enggak boleh. Tapi berarti pilihannya kalau antara ibu sama janin itu yang dipilih kehidupan ibunya. Anaknya digugurkan.
darurat ya, kalau sudah ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh? Ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ini hadis yang ada di Arba'in Nawawi ya. Telah mengajarkan kepada kami utusan Allah, dan dia adalah as-sadiq, orang terpercaya yang dipercaya, orang yang terpercaya dan dipercaya. Karena ada orang terpercaya tapi ya nggak dipercaya sama orang lain gitu. Ini as-sadiq, beliau jujur al-masduq, dan dibenarkan ucapannya Rasulullah SAW. Qala, beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari. Makanya ada lagi para ulama yang membahas, apakah boleh menggugurkan sebelum 40 hari. Tadi kita sebutkan ada dua pendapat para ulama. Yang satu membolehkan sebelum ditiupkannya ruh, yang satu tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan ada pembahasan lagi, gimana kalau dia belum ditiupkan ruh tapi belum 40 hari. Karena sebelum 40 hari itu memang belum jadi apa-apa, cuma nempel tadi di rahim gitu loh. Boleh enggak? Nah, itu ada pembahasan lain. Tapi disebutkan bahwasanya dikumpulkan tadi selama 40 hari di perut ibunya, thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah tadi dari air mani yang dibuain, kemudian dia jadi nempel setelah 40 hari di dinding rahim, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu tadi seperti daging yang bisa dikunyah ya, mudghah mithla dzalik, thumma yab'atsu. Dan subhanallah ya, kalau antum membahas penjelasan para medis ya berkaitan dengan proses itu, benar-benar sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Azim. Mudghah itu seperti daging yang dikunyah jemaah. Bentuknya itu seperti itu. Dan memang benar seperti itu. Setelah itu thumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Hari ini berapa yang lahir di muka bumi? Ketahuan gak? Ada datanya, antum tanya sama Mbah Google, berapa yang lahir hari ini? Coba antum lihat. Nah, coba antum lihat. Berapa yang lahir hari ini? Siapa yang dapat? Bukan di Indonesia, di muka bumi. Sekitar 385.000. Bayangin ya. Detik ini ya, detik ini. Nanti 2 menit lagi berubah, 3 menit lagi berubah. Tapi yang mati berapa? Hari ini. Sama, ada di satu website ya. Di satu website itu semua dicatat di sana. Karena sekarang itu sudah online semua ya. 150.000 yang mati hari ini. Berarti jumlah penduduk bumi akan bertambah apa berkurang? Bertambah, jemaah. Dan tambahan paling banyak dari siapa? Dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Kita akan lihat terus jumlah umat Islam. Walaupun kita tahu 6 miliar itu non-muslim, 2 miliar muslim, tapi insya Allah 2 miliar ini akan terus bertambah. Dan kita berharap memang umat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam lebih banyak dari yang lainnya. Hari ini lahir 380. 380.000 coba. Itu yang laporan. Kalau yang lahir di dukun, itu enggak dicatat ya, mah. Tapi kalau yang di bidan sih masih ada laporan mereka. Mereka membuat laporan tersebut. Baik, tadi ketika umur 120 hari, Allah kirim malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat.
diperintahkan untuk mencatat empat kalimat. Yang pertama, wa yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, uktub amalahu, tulis amalan dia, apa yang akan dia kerjakan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita nih habis isya mau kemana? Kita kan semua punya rencana kan? Ada satu rencana, ana mau makan Ustaz di warung sebelah Ustaz. Antum punya rencana. Tapi dalam catatan warung sebelah tutup. Ya. Loh, kok tutup? Ya? Udah ditulis. Antum gak makan di warung sebelah. Antum makan di rumah teman antum. Allah tahu. Allah tahu berapa jumlah pasir yang berterbangan. Dan Allah bertahu berapa jumlah pasir yang diangkut di Lumajang sana. Antum coba tanya ya. Sama yang tukang eskavator yang ngangkut pasir itu. Tanyakan, ini berapa butir pasir yang diangkut? Nggak tahu dia. Padahal dia yang ngangkut, nggak tahu. Yang punya truk juga nggak tahu. Yang beli ditanya, antum beli berapa butir pasir? Loh, ayolah, sing kena. Tapi Allah tahu, jemaah. Dan Allah tahu pasir-pasir itu akan dikirim kemana, akan menjadi bangunan yang mana, akan menjadi tiang yang mana, akan menjadi keramik yang mana. Allah tahu, jemaah, sebelum pasir itu diciptakan. Allah itu Allamul Ghuyub. Yang pertama Allah ciptakan itu pena, sebelum kita ada, sebelum bumi ini ada. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulis. Pena itu tanya, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Tapi kita dengarkan adzan dulu jemaah. Barak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi yang pertama ditulis adalah amalnya. Wa rizqahu, rezekinya. Kita sering dengar jodoh. Jodoh itu masuk rezeki enggak? Masuk. Jadi rezekinya ditulis. Ada yang lahir kaya tapi mati miskin. Ada lahir langsung makan pakai sendok emas. Istilahnya benar-benar anaknya orang kaya gitu. Tapi mati enggak punya sendok di rumahnya. Kok bisa itu terjadi? Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menakar. Dan itu sudah ditulis karena Allah tahu. Wa ajalah, dan ajalnya. Dan subhanallah, rizki dan ajal ini bareng, jemaah. Orang itu tidak akan mati sampai rizkinya selesai. Dan rizki itu tidak akan habis sampai ajalnya nyampe. Jadi antum jangan khawatir. Kalau antum belum waktunya mati, masih ada rizkinya. Ada orang mengatakan, ya Allah ya, sisuk mangan apa? Besok makan apa? Terus antum mengatakan, aku yakin kalau aku masih hidup besok, berarti ada rizki. So. Tapi kalau antum ajalnya habis, rizkinya antum putus. Walaupun masih banyak harta yang tersisa, bukan rizki antum. Maka jangan bingung kita dengan urusan rizki. Makanya ada anak yang rizkinya habis, mati itu anak. Mati, udah gak ada rizkinya. Kemudian, wa syaqiyun aw sa'id. Dan juga sudah ditulis, syaqi, dia masuk surga atau masuk neraka. Udah tahu Allah SWT. Jadi ada kitab induk yang namanya Al-Lawh Al-Mahfuz. Ini kitab induk yang menulis semua takdir. Kamu itu sebelum penciptaan. Kemudian ada penulisan takdir atau penetapan takdir tahunan. Kapan? Kapan jemaah? Kapan? Malam Lailatul Qadar. Tapi sebagian orang meyakini di malam Nisfu Sya'ban. Kita lihat. Yang sahih bukan Nisfu Sya'ban, tapi malam Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu. Itu tahunan. Dan ada penetapan takdir tiap orang. Kapan? Sebelum lahir. Sebelum lahir ditetapkan. Kita punya.
kita punya takdir masing-masing. Makanya kadangkala satu mobil 7 orang, yang 6 tabrakan mati, yang 1 hidup. Lalu apa kata orang? Kok selamat awak? Apa amalannya? Dipikir sakti zaman ndak, memang takdirnya belum mati. Orang kan berpikir ndak, oh ini kayaknya punya amalan nih sehingga ndak, memang belum waktunya mati. Takdirnya seperti itu. Walaupun punya amalan apapun, kalau wis wayahe yo pancet mati jaman. Thumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Malaikat meniupkan ruh kepada janin ini yang tadi yang umur 120 hari, maka dia jadi manusia. Dan kalau dia mati setelah ditiupkan ruh karena keguguran, maka dia dikasih nama. Dia diakikoin, dia disolatin, dan dia dikuburkan di kuburan umat Islam. Kenapa? Karena dia sudah manusia. Tapi kok sebelum itu enggak? Enggak ada antum akikoh baru umur memai 2 bulan anakmu akikoh. Siapa yang antum akikoh? Enggak ada Bambang mati. Loh, sudah kasih nama sama antum. Waruh belum ada sudah dikasih nama. Enggak. Jadi yang dikasih nama, yang diakikoin, yang dikafani, yang dimandikan, yang dikafani, yang disolati itu dan dikuburkan adalah yang umur 120 hari ke atas. Ini yang menjadi dalil bahwasanya dia enggak boleh digugurkan karena dia sudah manusia. Kalau pilihannya adalah keselamatan ibu atau keselamatan anaknya, maka yang diutamakan adalah keselamatan ibunya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji. Masya Allah. Kifan. Iya, di belakang sana emak-emak sudah pegang mic ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung, walaupun ana itu takut kalau ibu-ibu tanya langsung saja. Tapi mau gimana lagi? Tafadhol, kalau ada yang mau tanya langsung silahkan. Tapi ana bacakan satu pertanyaan dulu ya. Afwan Ustaz, apa pendapat antum tentang seorang yang mengatakan semua nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya membahas ibadah dan hubungan hamba dengan Tuhannya, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai membahas haid sambil mengolok dan menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya lidahnya sampai kegigit karena lucu. Jadi jamaah, orang kalau sakit mata, mampukah dia melihat matahari? Gak mampu, udah iso aku kata dia. Matahari ada gak? Ada. Tapi maksudnya dia kan yang sakit. Gak ada, gak kelihatan matahari, antum yang sakit. Antum tahu sate, gulai, kambing, mana yang enak di Jember ini jamaah? Enak jamaah. Ketika antum kasihkan ke orang yang sakit, opo iki? Apakah ucapan dia opo iki membuat gule dan sate itu tidak enak? Anda orang mengatakan sini antum memang sakit, antum makan bubur aja antum. Betul. Jadi orang kalau sakit itu dia, kalau orang sakit mata dia tidak akan dapat memandang sesuatu yang indah. Padahal sesuatu itu indah. Dan orang yang sakit badannya, yang kemudian dia gak enak makan, maka semua makanan seenak apapun akan dianggap hambar. Berarti masalahnya di mana? Di dianya. Rasulullah SAW membahas tentang haid. Bahkan dalam Al-Quran, orang-orang tanya, yas'alunaka anil mahid, tanya. Kenapa? Inilah kesempurnaan Islam, penutup semua agama.
Semua yang dibutuhkan dibahas. Dan kalau dia mengatakan nabi-nabi tidak membahas, nabi-nabi membahas juga. Hubungan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan makhluknya dan hamba dengan dirinya sendiri, semua dibahas. Tapi buat orang yang sakit ini dianggap ini kekurangan, padahal ini kesempurnaan. Maka enggak usah ditanggepin. Ahibati fillah, nasihat an. Tidak semua omongan orang harus antum tanggepin. Karena tanggapan kita kadangkala membuat itu viral. Tapi ketika kita diam, Al-Imam Syafi'i memberikan sebuah wejangan. Idza nataqas safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi sukutu. In kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau ada orang bodoh berbicara, jangan jawab. Jangan jawab. Karena jawaban yang paling indah adalah diem. Kalau dijawab, dikomentari, oh seneng dia jemaah. Tapi coba antum diem. Tiap hari dia lihat, kok enggak ada yang komen ya? Mati penasaran dia aja. Maka nasihat ana, jangan mengomentar yang seperti itu. Ada MUI yang akan menyelesaikan. Kita enggak perlu ikut-ikut. Ada sebuah kejadian. Kejadian ini sebenarnya hanya permisalan. Di sebuah hutan, kita tahu siapa raja hutan? Singa. Di sebuah hutan, ini permisalan ya. Di sebuah hutan terjadi perdebatan antara keledai sama monyet. Mereka melihat rumput. Kata monyet, rumput ini warnanya hijau. Kata keledai, biru. Kata monyet, hijau. Oh biru, wah ini cakar-cakaran ini jam. Monyet sama ini gara-gara menetapkan warnanya rumput. Akhirnya mereka, udah, kita ke raja hutan supaya dia menengahin kita. Ngomonglah si monyet ini. Raja, kata dia, nih ana ribut sama keledai ini sampai kita berantem, kata dia. Dia ngomong bahwasanya rumput itu biru. Iya, raja hutan, biru. Padahal warnanya kan hijau. Aku ngomong hijau, dia enggak percaya, kata dia. Apa kata raja hutan? Iya. Yang benar keledai. Kamu diusir dari hutan ini. Diantarkanlah keluar dari hutan. Raja hutan ini ngomong, Nyet, kau tahu seluruh penduduk hutan ini tahu kalau rumput itu hijau. Kamu ada apa debat sama keledai? Ini gara-gara engkau ribut di hutan ini, kata dia. Sudah kau keluar. Itulah dampak orang yang berdebat dengan orang bodoh. Yang ada disebut debat kusir kan? Wis menengo. Sampai ada istilah sing waras ngalah. Ini kan monyet tidak mau ngalah. Berarti dia waras apa enggak? Ya tidak waras. Makanya raja hutan mengatakan sudah berangkat engkau. Karena dia tidak waras. Soalnya kalau keledai ini ditanggapin terus, yang ada orang ribut. Sudah biarin keledai ngomong, oh rumput itu biru. Iya. Biar dia senang. Afwan, izin bertanya Ustaz. Mohon maaf di luar tema. Bolehkah orang yang berpuasa Daud melakukan puasa sunnah lainnya seperti Ayyamul Bid, Arafah, Tasu'a dan lain-lain? Karena menurut hadis puasa Daud adalah sebaik-baiknya puasa sunnah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa Daud.
Artinya sehari puasa, sehari berbuka. Apakah orang yang puasa Daud, dia gak perlu puasa sunnah yang lainnya? Puasa Senin, Kemis umpamanya, puasa Ayyamul Bid, gak perlu. Cukup dengan puasa Daud dia. Tapi kalau berkaitan dengan puasa yang momentumnya hanya setahun sekali, bukan sesuatu yang berulang. Kalau Ayyamul Bid tiap bulan berulang, ya udah kau cukup dengan puasa Daud. Tapi kalau yang berkaitan dengan puasa Arafah umpamanya, usahakan engkau puasa Arafah. Atau contohnya, dia ketika masuk 10 awal Dzulhijjah, dia mau puasa 10 awal Dzulhijjah 9 hari, 1, 2, 3, 4, gak apa-apa, karena ini hari-hari mulia. Jadi ada hari-hari yang spesial yang tadi, yang tidak berulang tiap bulan. Maka engkau kalau mau, silahkan. Tapi kalau engkau mau tetap dengan puasa Daudmu, gak apa-apa, karena itu sudah sebaik-baiknya puasa. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh berdoa untuk meminta rizki yang lebih, kekayaan uang, dengan harapan bisa haji, umroh, sedekah dan lain-lain, tetapi kita tidak tahu jika kaya uang apakah kita bisa haji atau malah kufur? Mohon penjelasannya. Boleh minta rizki, tapi jangan sembarang rizki. Tiap pagi Nabi alaihissalatu wassalam minta rizki. Apa doa Nabi SAW tiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban. Minta rizki, tapi yang baik, yang halal. Cukup? Oh, enggak cukup. Minta lagi. Wa amalan mutaqabbala. Minta amalan yang diterima. Jadi kalau minta, jangan hanya minta tambahan rizki, tapi mintalah rizki yang baik. Sebagaimana orang yang kepingin punya anak, berdoa minta anak, jangan cuma minta anak, tapi mintalah anak yang soleh. Untuk menghindari tadi, kita kan gak tahu anak ini nanti durhaka atau jadi anak yang berbakti, kita gak tahu. Makanya mintanya seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Atau doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Tetap minta keturunan tayyibah, salihin. Tetap seperti itu. Jadi karena kita memang gak tahu, minta sama Allah rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Baik, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa penetapan takdir itu sebelum ditiupkan ruh, sudah di neraka ataupun di surga. Apakah ada yang sudah ditetapkan di surga tetapi melakukan amalan-amalan neraka, atau sebaliknya? Dan bagaimana kita ketika kita berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu surga dan segala mendekatkan ke surga, baik ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung padamu dari neraka dan segala dari yang menyeretkan neraka, baik dari ucapan maupun perbuatan. Bagaimana itu kami menyikapinya? Karena kita kan tidak pernah tahu ending kita itu di mana, di surga atau di neraka. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jamaah, takdir itu rahasia ilahi. Jadi tugas kita adalah mengimani takdir, bukan memikirkan takdir. Karena pernah para sahabat mulai berpikir. Ketika Nabi SAW mengubur jenazah, ya, ketika dibaki, ya, proses penguburan jenazah, sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah tahu? Kita bicara ilmunya Allah. Karena kalau bicara takdir itu bicara ilmunya Allah. Allah tahu.
Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, nah. Mulai mikir sahabat. Fafimal amal. Terus ada apa kita beramal kalau gitu, kalau Allah udah tahu? Kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian itu beramal. Bukan memikirkan takdir. Karena takdir rahasia yang kita gak tahu. Kita disuruh beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan memang. Maka karena kita gak tahu, kita disuruh beramal. Di antara bentuk amal itu adalah berdoa. Kita tiap hari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita suruh berdoa. Rizki sudah ditakdirkan, tapi kita disuruh berdoa, kita disuruh berusaha. Ada satu mengatakan, karena rizki sudah ditakdirkan, ya sudah. Kalau waktunya datang ke ana rizki. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Rizki dicari suruh usaha. Makanya ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia mengadukan kefakiran dia. Akhirnya Nabi suruh dia cari kayu. SAW, usaha. Maka ingat, takdir itu bukan untuk dipikirkan, tapi takdir itu untuk diimani. Sehingga tak kalah, kita kapan tahu takdir kita? Setelah terjadi. Takdir orang lain, ya Allah, fulan mati kafir ternyata. Ya kita kan gak tahu selama ini. Tapi sebaliknya, ada satu orang yang na'udzubillah ya. Orang kafir, orang murtad dia. Tahu-tahu mati husnul khotimah. Siapa yang tahu? Kita gak tahu, tapi ketika terjadi, baru kita tahu takdir. Iman dengan takdir inilah yang membuat hidup kita damai. Dan kita tahu apa yang terjadi sama kita sudah ditakdirkan. Tapi kalau bicara kita kira-kira masuk surga atau masuk neraka, kapan kita akan tahu? Nanti. Ketika ajal datang menjemput kita. Maka semoga kita mati husnul khotimah. Jadi urusan takdir ini bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diimani. Yang harus kita lakukan adalah beramal. Orang mau sehat, ada amalan yang harus dia lakukan. Ya amalkan. Kadangkala orang harus ingin selamat, dia pakai helm. Dia naik motor. Kena naik motor jemaah. Di pinggir. Tahu-tahu ada truk blong. Ketabrak dia aja. Patah kedua kakinya. Kalau dia gak beriman dengan takdir, apa yang akan terjadi sama dia? Gimana saya ini sudah jalan benar-benar di samping. Saya pakai helm, saya taat. Tapi ketika dia beriman dengan takdir, dia akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum diciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun, ini sudah dicatat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya Ustaz, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, setelah beberapa tahun ini saya membuka praktek mandiri di rumah. Setelah saya membuka praktek mandiri di rumah Ustadz, saya sebagai seorang bidan, ada beberapa pasien yang meminta bantuan kepada saya untuk menggugurkan kandungannya. Yang ingin saya tanya, dengan alasan kondisi yang berbeda-beda Ustadz, ada yang beberapa. Kondisi apa? Dengan alasan kondisi yang berbeda-beda dan bermacam-macam alasan untuk menggugurkan kandungannya. Yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, adakah saran atau tips dari Ustadz menghadapi orang yang sudah putus asa seperti ini? Mungkin tentang cara komunikasi atau mungkin adakah yang harus disampaikan kepada pasien mengenai
mengenai hal ini, karena biasanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu mereka antara masuk enggak dan enggak masuk gitu Ustadz. Jadi mereka sudah putus asa itu, sudah putus asa, sudah terlanjur putus asa sehingga ingin menggugurkan kandungannya. Mohon tips dan sarannya Ustadz. Itu yang pertama gitu Ustadz. Nah. Yang kedua, apabila bayi sudah meninggal dalam kandungan, apakah memang sudah terjamin masuk surga? Lalu apakah otomatis bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya banyak melakukan dosa-dosa besar Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, ini pertanyaan dari seorang ahli ya. Kalau dikatakan ternyata banyak orang-orang yang datang ke bidan untuk menggugurkan kandungannya, apa yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut? Mereka yang datang rata-rata putus asa. Maka yang harus kita lakukan menghilangkan keputusasaan dengan mengenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu karena enggak kenal sama Allah, dia bingung. Gimana anak ini nanti masa depannya? Saya ini seperti banyak kekhawatiran-kekhawatiran dia. Tapi ketika dia tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, maka sampaikan kepada orang-orang itu, kenalkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada dia, kalau dulu ibumu seperti engkau, engkau enggak akan lahir. Enggak akan lahir engkau. Engkau digugurkan sudah sama ibumu. Maka ketika Allah memberikan kepadamu titipan, engkau harus yakin engkau mampu untuk merawatnya. Engkau mampu untuk membesarkannya. Dan tadi bicara rizki, anak itu enggak makan rizkimu. Bicara anak zina, kadangkala dia karena faktor zina mamanya dia bingung melunggurkannya. Ingat, dia enggak punya dosa, engkau jangan berbuat dosa dua kali. Tapi intinya orang-orang itu perlu dikuatkan keimanan mereka dengan dikenalkan kepada Allah Rabbul Alami. Setelah tugas kita itu tugasnya bidan ya. Tugasnya bidan adalah memberikan arahan, menyampaikan hal itu, dan semoga dia mendapatkan hidayah. Dan memang orang-orang yang putus asa itu perlu pendampingan. Kadangkala kita kasih penjelasan, dia masih maksa ini itu, pulang dulu coba engkau pikirkan. Afan, ana mau tanya, memang boleh aborsi itu? Nah, secara hukum di negeri kita gimana? Kalau mengenai aborsi ya Ustadz, kalau seandainya memang setahu sependek pengetahuan kami, kalau memang membahayakan boleh Ustadz. Kalau memang membahayakan ibunya, contohnya begitu Ustadz, itu boleh. Tapi mungkin tidak sedetail dengan syariat ya Ustadz. Cuma yang jelas kalau memang membahayakan nyawa ibunya, kondisi ibunya itu boleh Ustadz. Siap, Masya Allah, barakallah. Artinya secara aturan negara kita juga melarang aborsi kecuali ada sebab-sebab yang akhirnya diperbolehkan aborsi. Artinya banyak aborsi ilegal dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, di sini tugasnya bidan-bidan yang baik ya. Karena ada orang memang mencari keuntungan dari aborsi. Ada klinik-klinik yang memang dia mencari keuntungan dari aborsi. Maka dia termasuk berdosa karena dia membantu mereka untuk melakukan aborsi. Jadi tugas bidan adalah menguatkan keimanannya, meyakinkan dia dengan kebesaran Allah, kemudian juga diingatkan bahwasanya tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tidak tahu arah jemaah, maka dia akan tabrak sana tabrak sini. Maka perlu diingatkan kemana sebenarnya arah dia. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan kedua tadi? Hah? Ada yang ingat? Ya? Apa? Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, bayi yang sudah bayi, ingat kan? Jazakillah khair. Bayi yang sudah ditiupkan ruh kemudian dia mati dalam kondisi di perut ibundanya, atau sampai lahir kemudian mati sebelum baligh, maka anak-anak itu, ya anak-anak yang tidak punya dosa. Nabi Ibrahim alaihissalam merawat tuh anak-anak yang belum
belum baligh anak-anak itu, sehingga harapan anak-anak itu masuk surga itu yang insya Allah akan mereka dapatkan, karena sejatinya mereka belum memiliki dosa. Tapi apakah anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya walaupun orang tuanya banyak dosa? Peluang syafaat itu tetap ada. Tapi kita perlu tahu, ada orang yang ditinggal mati anaknya enggak sabar. Dia malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bersabar menerima takdir Allah itu, insya Allah tuh anak bisa menyelamatkan orang tuanya. Seperti apa bentuk penyelamatannya, ya nanti dilihat seperti apa dosa-dosa bapaknya. Jadi tetap akan ada hisab dan penimbangan. Nanti akan ada syafaat. Dan syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diridhoin untuk dikasih syafaat, dan orang yang dikasih izin untuk memberikan syafaat. Jadi ada keridhaan Allah kepada orang yang mau dikasih syafaat, dan ada izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Taib, ini ada pertanyaan. Bagaimana tata cara sholat taubat, dan apakah ada waktu khusus dalam mengerjakan sholat taubat, serta adakah doa atau bacaan khusus saat sholat taubat? Jadi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas ya, waktunya bebas, dan sholat taubat itu tidak ada bacaan khusus, hanya saja hendaklah dia benar-benar khusyuk ketika melaksanakan sholat itu, menyempurnakan wudhunya, dan itu menjadi penyempurna taubat dia, bukan syarat taubat ya. Sholat taubat itu bukan syarat diterimanya taubat. Tapi syarat diterimanya taubat adalah menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun sholat taubat itu untuk penyempurna. Jadi kalau engkau enggak sholat taubat pun, tapi engkau memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya, dan syarat-syarat yang tadi disebutkan terpenuhi, insya Allah cukup. Tapi untuk menyempurnakan dengan sholat taubat. Tapi jamaah, ini ada pertanyaan lagi yang cukup panjang ya. Ana tidak bertanya Ustaz. Tetapi Ana hanya mengungkapkan. Apa dia? Kami mendapat kabar bahwa Jumat ini insya Allah antum akan datang lagi ke kota kami, yaitu Pekanbaru. Dan sedikit tak sedikit yang akan hadir Ustaz. Bahkan baru kali ini kami melihat poster yang ada tanbihnya bahwa besok jamaah tidak boleh membawa mobil, hanya boleh membawa sepeda motor. Kami sangat berterima kasih atas semua itu Ustaz. Berkat wasilah antum, dakwah sunnah di Pekanbaru semakin pesat. Enggak salah antum. Dakwah di Pekanbaru itu pesat karena memang banyak ustaz-ustaz di sana jamaah. Banyak guru-guru ana, senior-senior ana di sana. Dan boleh jadi dakwah salaf di Pekanbaru itu termasuk yang awal-awal ya. Di situ ada Buya yang udah meninggal ya. Di Ma'had Al-Furqan itu termasuk ma'had-ma'had yang awal yang mengajarkan dakwah salaf ini. Kemudian kami ingin untuk ustaz kunjungi yaitu kampung kami. Kampungnya di mana antum ini? Masya Allah, ini khusus buat ana. Iya, jazakallah khair atas anu. Mudah-mudahan lah ana bisa. Ya, ana nggak berharap bisa keliling Indonesia. Tapi ana berharap antum nih mahasiswa, ketika lulus antum yang melanjutkan perjuangan kita. Jadi jangan ustadznya diundang lagi, suruh datang ke sana lagi. Capek jemaah kita semakin tua ini, semakin Allahu Akbar. Taib, ada pertanyaan terakhir buat ibu-ibu, silakan. Ada Ustaz. Nah, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ini ana ada pertanyaan titipan dari teman ana. Ya,
Ana boleh cerita sedikit tentang teman Ana ini Ustaz? Jangan panjang-panjang. Ke intinya. Nah. Bentar, Ana deg-degan. Gimana? Bentar, Ana deg-degan mau ngomong. Nah, tafadhali. Jadi Ustaz, Ana itu punya... Nah, silahkan. Jadi Ana itu punya teman Ustadz. Alhamdulillah ala kulli hal. Saat ini teman Ana itu lagi sakit. Qadarullah sudah bertahun-tahun itu gak bisa jalan. Menurut indikasi medis, apa ya, kayak sistem imunnya itu menyerang tubuhnya sendiri, jadi gak bisa jalan. Qadarullah gak bisa melihat. Terus dia kadang itu bermasalah dengan, kalau bermasalah dengan giginya, dia sampai ke dokter spesialis itu nanti gerahamnya bengkak atau dicabut giginya. Kalau lagi sakit sarafnya, terkadang kalau digendong suaminya itu kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Digendong suaminya itu kulitnya itu kena hembusan nafas suaminya itu kadang sakit banget katanya Ustadz. Mau duduk, mau geserin badan itu sakit semua katanya. Terus teman Ana itu tanya, untuk kondisinya yang sekarang ini, yang sudah gak bisa ngapa-ngapain, teman Ana itu berharap dapat apa nggih, amalan yang bisa membuat hatinya sedikit tenang untuk menerima takdir Allah, sama biar dia itu cepat sembuh tuh apa yang dilakukan. Karena terus terang ya, ini kan rumahnya agak desa, jadi orang tuanya itu sudah mengusahakan ke orang yang menurut mereka pinter, mulai dari yang Ana tahu itu sirik ya Ustadz, kayak nyembelih ayam hitam, terus ke rukyah, medis juga semua sudah dilakukan, sampai rasanya itu keluarga sudah putus asa, karena ibaratnya teman saya ini hidup tapi kayak gak hidup gitu tuh loh Ustadz. Jadi mohon Ustadz ngasih amalan apa yang harus dikerjakan biar bisa tenang hatinya dan bisa apa ya, menerima takdir Allah ini dengan lapang gitu. Jazakallahu khairan. Yang pertama yang perlu disampaikan kepada dia dan keluarganya, bahwasanya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampaikan bahwasanya cobaan itu sudah ditakar. Dan boleh jadi kalau dia adalah wanita yang salehah, ada derajat yang sudah ditetapkan di sisi Allah yang amalannya enggak cukup. Maka hendaklah dia berharap kepada Allah mendapatkan derajat yang tinggi dengan kesabaran dia. Kemudian yang ketiga, bicara amalan, maka suruh dia banyak-banyak membaca ya arhamar rahimin, irhamna, minta itu, dan baca la haula wala quwata illa billah. Ketika seorang putus asa itu enggak boleh minta mati, tapi dia boleh berdoa dengan doa minta keputusan dari Allah. Doanya adalah Allahumma ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita enggak tahu mana yang lebih baik.
maka minta kepada dia untuk membaca doa itu. Dan tadi kalau sudah banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan mengandung bau-bau kesyirikan, hendaklah diminta untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalu berbaik sangka sama Allah, dan katakan kepada dia, ada banyak yang lebih parah hidupnya daripada dia. Barakallahu fiik. Taib jamaah, ini pertanyaan terakhir, karena sudah malam ya. Ustaz, apakah boleh seorang wanita menentukan maharnya? Boleh apa enggak? Boleh. Dan bagaimana apabila ibu tiri dan calon mertua mencari kesempatan dalam kesempitan? Ibu tiri dan calon mertua mencari kesempatan dalam kesempitan, seperti calon mertua mengatakan, sudah terimalah mahar ini, nanti sekian sekian, nanti sekiankah bisa buat bayar hutang kamu, nanti sekalian ya, terimalah mahar ini, nanti sekalian bisa buat bayar hutang kamu. Dan ini perkataan dikatakan kepada ibu kandung saya yang saat ini memang ada utang dan dalam proses melunasi, dan alhamdulillah bukan hutang riba. Dan ana merasa selalu ditekan dan dipaksa oleh ibu tiri ana, mohon nasihat Pak Ustadz dan terima kasih. Ya, kalau bicara menentukan mahar itu boleh, tapi kita sudah bahas bahwa wanita yang paling berkah itu adalah yang pembiayaannya murah. Kalau tadi anti berharap dapat mahar yang banyak, itu boleh-boleh aja. Tinggal sekarang kalau anti melihat mereka memang enggak mampu dengan mahar tersebut. Kecuali mereka mampu. Ada orang-orang yang kaya tapi bakhil. Ketika ada orang-orang kaya yang bakhil, ana rasa anti jangan mau menikah sama dia. Kenapa? Karena bakhil ini akhlak buruk. Buruk orang itu kalau sudah bakhil. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yajtami' imanun wa syuhun fi jawfil 'abdi, enggak kumpul tuh iman sama bakhil. Enggak kumpul. Artinya kalau sekarang anti melihat ada, maksudnya mereka sebenarnya mampu, dan mahar yang anti minta sebenarnya juga tidak terlalu banyak, maka kalau anti melihat untuk tidak melanjutkan pernikahan, enggak apa-apa. Maka tolong pastikan dulu, kalau ternyata memang laki-laki itu laki-laki yang baik, yang soleh, udahlah mahar yang dikit, yang penting nanti ketika hidup akan lebih baik. Karena ada jamaah yang maharnya besar sekali, yang menjadi kebanggaan, tapi cerai. Apa gunanya? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.